Halo, jadi di sini saya mau review makanan, bukan review sih, saya mau kasih tahu. Lebih jelasnya ya review juga. Saya mau kasih tahu kamu makanan yang saya mau makan, yaitu dimsum. Kalau kamu tidak tahu dimsum itu apa, cari saya di Google. Nanti saya kasih nyokap. Dimsum itu kalau tidak salah dari Cina. Kalau tidak salah ya, dari Cina. Atau dari Jepang mungkin, pokoknya itu sudah. Dan ini dia dimsumnya, saya beli satu paket begini. Gratis sumpit, jadi saya akan makan yang sumpit. Dan ini dimsumnya, ini kamu bisa lihat ya, dimsumnya tuh seperti begini. Dia isi 2, 4, 6 tambah satu saus dan juga sumpit. Ini harganya 18.000. Dan ini saya pesan di Instagram, nama Instagramnya adalah Via Kitchen. Kalau kamu pesan, langsung saja pesan situ. Tapi sebelum itu saya review dulu. Ini ada beberapa campuran isiannya atau campurannya. Bisa ayam campur udang, bisa ayam saja. Yang alergi udang tinggal skip saja, bisa udang saja. Tapi kayak saya punya nih campuran ayam dan udang. Kita kasih masuk sausnya dulu. Aduh. Rasa di pu saus dulu. Sausnya manis-manis, asam, pedis-pedis begitu. Saya rasa dia punya ini dulu, kosong. Dia pedaging ayamnya terasa sekali, ternyata rasa dimsum tuh kayak begini ya. Kita makan apa ya? Pokoknya enak lah. Karena mau makan campur yang dia pun saus. Tuang kah? Buang di atas. Baru gitu. Langsung kasih masuk semua ya. Pokoknya enak. Teman-teman yang mau order ini, langsung saja pesan di dimsum, langsung saja pesan di Kia Kitchen. Langsung saja ke poin Instagramnya. Terima kasih.